Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Mari kita sambut ibadah hari ini dengan penuh syukur dan sukacita karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita pagi ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Satu setengah tahun, kita masih bersama. Berjuang melawan pandemi ini. Berjuang untuk bertahan hidup. Dan berjuang untuk beradaptasi. Level PPKM mungkin sudah menurun, tetapi kita tidak boleh menurunkan pertahanan kita. Minggu ini, Tuhan ingin memberikan sebuah peringatan bagi kita semua agar kita tetap menjadi garam di tengah komunitas kita. Menjadi seseorang yang memberi perbedaan, menjadi seseorang yang membawa damai, dan menjadi seseorang yang mengajak orang lain untuk lebih hidup lebih sehat dan lebih bersih. Tetapi di saat seperti ini, apakah kita sudah menjadi garam di tengah komunitas kita? Apakah kita sudah tetap menjalankan protokol kesehatan? Apakah kita sudah produktif ketika kita WFH? Apakah kita sudah memikirkan dahulu apa yang kita posting di sosial media? Mari, teman-teman, kita merefleksikan apa yang telah kita lakukan dalam seminggu ini, dan kita mengaku dosa kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin mengaku dosa kami. Mungkin ada suatu kala kami tidak menjadi garam. Kami tidak menjadi terang. Kami menjadi garam yang hambar. Karena kami lupa bahwa kami datang ke dunia ini untuk menjadi pembeda, untuk membawa kebaikan, untuk membawa damai kepada sesama kita. Tolong ampuni kami ya Tuhan, ketika perilaku kami tidak menunjukkan seperti apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Bantu kami agar kedepannya kita bisa menjadi garam yang mengasinkan, yang memberi rasa, yang membawa kebaikan kepada setiap orang kemanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang hadapan-Mu Tuhan. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Mari kita memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam segenap jalanku.
Sahabat-sahabat muda, saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersekutu melalui media daring ini. Kami percayakan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, sehingga kuasa-Mu sajalah yang menuntun kami. Menolong kami supaya kami mampu untuk mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Saudara-saudara, demikianlah pewartaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sesehari. Saudara-saudara, bacaan kita cukup seram. Dan tema kita juga cukup seram ya, teman-teman ya. The warning. Ya, bacaan kita menceritakan tentang ajakan untuk mengoreksi diri, untuk menilai diri, alih-alih menilai orang lain atau mengoreksi orang lain. Jadi bacaannya sangat jelas di sini. Hendaklah engkau siap-siap untuk mengoreksi dirimu, dan jika engkau menemukan tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jadi perintahnya ini bukan, jika tangan temanmu menyesatkan engkau, potonglah tangannya, bukan. Tapi jikalau tanganmu menyesatkan engkau, jikalau kakimu menyesatkan engkau, jikalau matamu menyesatkan engkau, maka engkau harus bersedia untuk mengoreksinya. Memang kesannya menggunakan bahasa yang kejam begitu ya. Penggalah, potonglah, cungkilah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, itu sebenarnya baru awal Yesus bercerita. Dan intinya ada di bawah, di bagian ayat yang ke-49 sampai 50. Kenapa sih Yesus bilang begini? Karena Yesus melihat, ketika kita baca lebih lanjut di Markus sebelum dan sesudahnya, kita bisa melihat murid-murid pada berantem karena ada seorang yang bukan murid Yesus itu mengusir setan. Lalu mereka mempertanyakan legitimasi orang ini, kok bisa mengusir setan, dari mana? Lalu muncullah perpecahan, muncullah perdebatan. Dia sebenarnya nggak layak dong, dia bukan murid Yesus. Kenapa dia bisa mengusir setan dan diizinkan untuk mengusir setan? Kenapa bukan kami saja yang melakukannya? Jadi ada semacam dorongan untuk menjadi lebih daripada orang lain. Ada dorongan untuk mengkotak-kotakan.
ada dorongan untuk mengatakan saya insider, kamu outsider. Ada dorongan untuk mengatakan secara hierarki saya lebih tinggi, saya lebih dekat dengan Yesus dan kamu bukan. Dan saudara-saudara, ini berbahaya. Dan Yesus melihat itu berbahaya. Kenapa? Karena kemudian bisa melahirkan tindakan-tindakan yang, ya kita tahulah sekarang, zaman sekarang. Kelompok-kelompok ekstremis dengan pemikiran yang demikian melahirkan tindakan-tindakan yang brutal. Dan bahkan kemudian menjadikan dirinya superior, lalu menekan dan menindas orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Yesus mengawali dengan cerita tadi. Bagaimana ia mengajak kita untuk senantiasa memiliki koreksi internal dalam diri kita. Apakah yang aku lakukan, apakah yang aku tanyakan, apakah yang aku pikirkan, apakah yang aku rasakan, itu baik untuk orang lain di sekitarku? Apakah itu baik untuk diriku sendiri? Bahkan awalnya adalah untuk diri sendiri sebenarnya. Oh, kita kan cenderung mampu melihat kuman di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah di depan mata sendiri enggak kelihatan. Nah, ini Yesus mengajaknya bukan melihat orang lain dulu, tetapi koreksi dirimu dulu. Apakah kamu sudah benar? Apakah kamu sudah baik? Apakah engkau sudah melakukan yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama menjadi berkat bagi orang lain? Ini warningnya sebenarnya. Ayat 42 sampai 48 memperlihatkan kejadian di mana Yesus tidak suka adanya perpecahan, tidak suka adanya superioritas yang berlebihan lalu melahirkan ekstremisme dan fundamentalisme, lalu radikalisme, tidak suka melihat orang mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak suka kemudian bahkan menyesatkan ini macam-macam ya. Menyesatkan diri sendiri, membuat diri sendiri jauh daripada Tuhan ataupun membuat orang lain jauh daripada Tuhan. Dan bahkan di sini ilustrasinya agak serem. Anda tahu batuk kilangan? Batuk kilangan yang mudah ditemukan di rumah kita adalah ulekan, saudara-saudara. Saudara punya ulekan sekecil ini tapi berat. Tapi batu kilangan yang biasanya dipakai di bangsa Israel itu kira-kira seginilah. Panjangnya segini, diameternya segini. Besar. Dan itu terbuat dari batu yang berat. Lalu ada batu kecil biasanya yang kemudian bentuknya roda. Lalu kemudian itu akan berputar di atas batu kilangan yang besar untuk apa? Untuk menggiling. Menggiling biji-bijian. Biasanya dioperasikan oleh dua orang. Dan kalau terlalu berat biasanya pakai keledai. Kok jadi kedelai? Ya. Keledai itu ditarikkan untuk menarik batu kilangan itu sehingga orang kemudian tinggal mengumpulkan biji-biji yang sudah menjadi halus, gandum-gandum yang sudah halus. Dan itu diikat di leher lalu dicemplungkan ke laut. Dan tradisinya orang yang meninggal karena tenggelam adalah orang yang paling menderita. Ya, kenapa? Karena dia dengan kesadarannya, dia sadar dirinya tenggelam, dia sadar dirinya akan menjemput ajal dan dalam kesakitan yang luar biasa. Nah, kenapa pilihannya itu? Kenapa warningnya itu? Karena memang orang yang menyesatkan adalah orang yang kemudian membuat seseorang atau dirinya sendiri terjerumus keluar dari jalan. Dan orang yang seperti itu dengan sengaja apalagi, lalu kemudian di dalam perpecahan, lalu saling menghasut satu dengan yang lain. Orang-orang yang seperti itulah yang menurut Yesus orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan dalam komunitas, dalam keluarga, dalam gereja, dalam setiap tempat. Maka dari itu saudara-saudara, warningnya Yesus jelas. Sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkanlah apakah dirimu bisa menjadi garam. Nah, ini poin pentingnya di ayat 49 sampai 50. Garam itu apa? Garam itu memurnikan, memberi rasa. Kalau di zaman bangsa Israel dulu, mengawetkan. Ya, mengawetkan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat, garam itu punya fungsi yang luar biasa. Memurnikan, menguduskan, mengawetkan, dan punya fungsi-fungsi yang lain dalam kehidupan sentral masyarakat Israel pada saat itu. Sehingga Yesus menggunakan istilah garam. Apakah kamu mampu menjadi seperti garam? Apakah kamu mampu menggarami dengan perkataanmu? Jadi jangan ngomong dulu baru mikir, hitungannya Yesus gitu ya.
jangan mengambil keputusan terlalu cepat, tetapi gumulkan dulu, berpikirlah dulu, pikirkan masak-masak, punya jeda waktu untuk merenung, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, apakah membangun sesama atau tidak, apakah mengasihi diri sendiri atau tidak. Di situ warningnya sebenarnya. Berilah dirimu untuk berpikir lebih dalam. Saudara-saudara kaum muda, biasanya kaum muda dianggap sebagai orang yang darahnya panas, gitu ya. Mudah bereaksi, istilahnya orang-orang pada umumnya. Enggak mikir dulu akibatnya, belakanganlah dipikirkan. Sehingga kemudian ada banyak kaum muda yang lancung ke ujian lalu menyesal kemudian. Nah ini yang terjadi teman-teman. Yesus mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk memikirkan screeningnya apa? Garam. Garam tadi, apakah kita mampu untuk memberkati orang? Apakah yang mau kita sampaikan itu baik? Apakah yang mau kita sampaikan itu justru malah membuat kita dan orang lain menuju ke dalam neraka? Kalau saya mau ajak kita di media sosial ini, dunia media sosial ini, sebelum posting sesuatu pikir 2 kali. 3 kali bahkan. Ya. Sebelum mereply komentar orang, pikirkan apakah ini akan membuat orang lain pedih, terluka dan marah. Sebelum Anda berkomentar melalui kata-kata kalimat, sebelum Anda mengupload konten-konten YouTube, sebelum Anda mengupload konten TikTok, misalnya Instagram dan sebagainya, Anda pikirkan dulu, Anda cermati dulu. Memang kadang-kadang hanya demi mencapai follower yang luar biasa, banyak orang di luar sana kemudian mengambil pilihan untuk take side pada satu sisi yang membangkitkan kemarahan. Semakin kontennya itu provokatif, semakin biasanya orang cenderung suka untuk masuk ke sana dan mengikuti, memfollow orang-orang seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan harus berpikir, provokatifnya kayak apa? Provokatif yang baik atau justru memecah belah? Yesus tidak mau ada perpecahan. Perpecahan di ayat 38 sampai dengan 41 itu sudah sangat nyata. Murid-muridnya merasa superior. Jangan pernah punya begitu. Jadikanlah dunia ini menjadi dunia yang damai. Kalau ada asumsi dan prasangka, clearkan dulu sebelum melakukan segala sesuatunya. Dan kalau Anda membuktikan diri Anda bisa menjadi garam, Anda punya garam. Bahasanya di sini ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini maksudnya apa? Di zaman dulu, air laut itu kemudian ditampung di satu tempat, lalu kena sinar matahari yang panas, lalu kemudian airnya menguap, garamnya tersisa. Dan Yesus memakai ilustrasi ini. Jadi digarami dengan api, maksudnya Anda akan dipanasi, Anda akan dihadapkan dengan situasi dunia yang penuh dengan banyak pilihan, penuh dengan kesulitan-kesulitan, lalu Anda akan membuktikan, ketika air itu menguap, apakah kamu punya garam di situ? Nah ini ilustrasi yang perlu kita cermati. Jadi kita diasumsikan sebagai air laut begitu. Anda punya garam apa enggak? Kalau punya garam, Anda akan teruji dengan cara itu dan Anda akan menunjukkan garammu. Bukan garam yang hambar, tetapi garam yang betul-betul berkualitas. Inilah warning dari Tuhan. Apakah Anda mau untuk berpikir lebih panjang? Mengassess lebih panjang? Sebelum melakukan tindakan yang akan Anda lakukan dan kemudian mau untuk memonitor dan mengevaluasi dalam perjalanannya, menjauhkan diri dari kesesatan dan menjauhkan orang lain untuk disesatkan oleh pikiran kita yang mungkin tidak baik. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Ketika kita mampu melakukannya, kita akan mampu bertanggung jawab di hadapan Allah. Pertanggungjawaban ini ada di ayat berapa? Ayat 44 dan 46. Ayat ini terdiulang, sama persis. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini sebenarnya bukan menunjukkan suasana neraka kayak apa ya. Tetapi sebenarnya lebih ke arah bagaimana engkau akan bertanggung jawab. Dan kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan kemuliaan Allah. Kalau kamu tidak berhasil, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Bahkan sesudah engkau kembali kepada Allah. Dengarkanlah hal ini. Berpikirlah lebih panjang sebagai kaum muda. Ciptakanlah tindakan-tindakan yang produktif, kontributif, dan baik untuk sesamamu. Tuhan Yesus
memberkati. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, duduk kembali. Mari teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di ibadah online kaum muda Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah ini setelah beberapa bulan kami tidak bisa melakukannya ya Tuhan. Kami percaya ini semua berkat karunia dan berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar khotbah dari Kak Boni. Biarlah kami terus bisa mengkoreksi apa yang kami lakukan, katakan dan pikirkan, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman remaja dan pemuda yang masih melakukan sekolah atau kuliah online ya Tuhan. Kami tahu ini semua tidak mudah, tapi kami percaya dengan hikmat Tuhan, kami dapat menjalankannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda yang terdampak pandemi Tuhan, usaha maupun pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada mereka sehingga mereka dapat melewati masa pandemi ini hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Dan juga kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi di negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah program ini boleh berjalan dengan lancar dan juga Tuhan memberkati setiap kami untuk tetap menjaga prokes yang ada Tuhan, untuk menjaga kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami hari yang indah ini ya Tuhan. Hari ini kita membawa persembahan kami ini. Kami berdoa supaya persembahan ini bisa memberkati setiap orang yang memerlukannya ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat dipakai dan berguna bagi siapapun yang membutuhkannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan kita untuk menjadi garam dan bersinar kemanapun kita berada. Mari teman-teman, ingat untuk jadi pribadi yang bisa membawa berkat, menjadi garam yang bisa menggarami dunia ini, memberikan rasa, membawa damai, dan membuat perbedaan dalam komunitas kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, itulah kehendak bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Kehendak Yesus bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga bersih dan bersinar meniru Tuhanku, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Kasih dan pertolongan Sang Bapa, persahabatan Sang Kristus, hikmat yang membuatmu terus menerus belajar untuk berpikir dan bertindak di dalam Kristus akan menyertai saudara-saudara dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.